Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel Rumah Marapi Bule. Hari ini kita unboxing belanja mingguan ya. Tadi kita ke pasar belanja mingguan. Ini satu gini. Gak tahu sih harga-harganya berapa, cuma ini udah satu kantong gini jadi hitungnya gabungan. Ini satu belanja gini tadi didapat jengkol, seprapat. Ini sayur asem, daun bawang 2000, terus cabai seprapat, timun ini setengah kilo atau seprapat sih kayaknya, terus tomat setengah kilo, bawang bombay 2, terus ini sawi hijau, bawang merah seprapat, ini sekampung 3 ikat, sama jagung. Pokoknya ini tadi belanjaan ini satu kantong ini 68.000. Udah ada bawang merah, bawang putih, ikan asin berapa macam nih. Ikan asinnya dapat 4 macam. Ini teri, ini udang rebon, ini sepat kecil, ini japung layang. Semuanya 1 on 1 on. Ini belanjaan ini semuanya 68.000. Terus ini dapat beli tahu. Tahu satu gini 5.000. Tempe 2. Ini 5.000. Tahu tempe 10.000 jadinya. Terus ini beli ikan tongkol cuwe satu bungkus gini 15.000, udah dipotong-potong ya. Terus beli kerupuk sepuluhnya harganya 17.000. ini ada telur. Telur 1 kilo. Terus ini beli garam 1,5 kilo. Apa ya garam 1,5 kilo, banyak banget. Ini gula merah seprapat. Ini sabut cuci piring. Terus tadi beli kelapa parut, nanti mau ngukur ayam jantan nih, kelapa parutnya seprapat 10.000. Terus ini beli ketupat juga. Ketupatnya udah ada isinya ya. Ini 10-nya 10.000, berarti satunya 1.000 ya. Ketupatnya 10.000. Terus ini beli ikan basah. Ini ayam pejantan 1 ekornya 35.000, nanti diopor makannya sama ketupat sayur. Ini ayam. Terus ini ayam negeri 1 ekornya 30.000. Terus ini lelenya 1,5 kilo harganya 13.000, berarti sekilonya 26.000 ya. Ini 1,5 kilo 13.000. terus ini ada ikan kembung 1,5 kilo, isinya ada 7, harganya 20.000. ini udang 10.000, seprapat 10.000. udangnya kecil ya untuk dibakwan. Terus ini ada ikan
dan gurame setengah kilonya 20.000. Jadi total belanjaan kali ini hampir 300.000 ya. Nanti saya tulis di deskripsi ya harga-harganya. Ini dia hasil belanjaan mingguan kali ini. Nanti harga-harganya saya tulis di deskripsi ya. Tadi bawa uang 300.000 untuk belanja semuanya ini. Ikan dapat 6 macam, udah ada telur, udah ada tongkol cuek, nih yang ini tongkol cuek. Berarti ikannya dapat 7 macam. 8 sama telur. Kalau telur kan untuk selingan. Sayurannya kalau kurang nanti kita belanja si Aki yang lewat ya, yang baru metik dari sawah. Ya, hasil belanja tadi ikan, ayam.